Nah, paling dibikin gali apa? Dibikin galian dikit nih. Ya, nah, bikin galian baru kita taburkan pupuknya nanti. Nah, dibuang dikit ya. Jadi memang di bawah ini terdapat tanah yang subur bekas bakaran sampah guys. Kasih lubang, bikin lubang dikit ya. Gitu lubang kayak baru ditutup. Ini kalau tumbuh di sini lah berapa kali ini? Ini 4 kali. Oh di sini. Berarti di situ ada tumbuh lagi dah ya? Ya ada 4 tahun kemarin. 4 tahun apa ini? Jadi dulunya pernah tumbuh di bawah jendela ya, karena dari akar yang telah berpuluh-puluh tahun mengendap di bawah tanah, dan sekarang akar tersebut sampai ke dekat pondasi rumah yang tumbuh seperti sekarang ini. Mantap buahnya, buahnya sangat lebat. Ini buahnya dari pangkal pohon dari bawah sampai ke atas, sampai ke ujung. Sampai ke ujung begitu lebatnya. Batang. Nah, udah bersih. Nah, baru kita taburkan pupuk ini. Kita gunakan pupuk Best Farm Slow Release pupuk Magumok Mikro dari PT Best. Dengan kandungan sebagai berikut. Untuk pupuk semoga dikoyak sini, koyak baru ditaburkan di situ. Cuma ngkos ya? Iya. Apa kalau mau dibagi yang lain enggak apa-apa juga sih. Iya. Yang lain apa? Coba buka nih. Nah, itu penampakan penampakan dari warna pupuknya tuh, jadi berbentuk serbuk. Nah, terus kita taburkan di sekelilingnya, nanti kita tutup lagi tanah. Nah, bagiannya lagi di sebelahnya lagi di pupuk dari PT Best. Semoga lebih batang. Tidak boleh kan, tapi tidak apa-apa, itu pinggir kan, baru ditutup. Baru kita tutup dengan tanah galian tadi. Semoga buah ataupun bunga yang sedang ramai atau banyak-banyak ini dapat menjadi buah yang segar atau yang sehat. Tapi siram anu air tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa lah. Air dan kita tanamkan pupuk Best Farm, pupuk Best Farm dari PT Best. Jadi pupuk ini dilakukan penjualan langsung oleh PT Bandung Sinergi Eco Teknologi dengan sistem jaringan. Dengan sistem jaringan. Inilah pupuknya, dalam kotak terdapat beberapa saset, 10 saset kalau nggak salah. Jadi bisa digunakan di berbagai tanaman keras seperti kelapa sawit, buah anggur ataupun batang yang lain guys. Oke, untuk itu sekian dulu video dari TN Channel, dan jangan lupa tonton serta subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.